Ya Allah Dewi, apa benar kamu pulang ke Padang? Uni nggak bisa nyariin kamu. Uni ada pekerjaan di sini nggak bisa ditinggalin. Mudah-mudahan aja kamu selalu ada dalam lindungan Allah ya Wi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Radit. Bu. Pak Radit, ada apa malam-malam kesini? Bu Dewi ada, saya mau ketemu. Bu Dewinya udah pergi, Pak. Maksudnya pergi kemana? Dewi udah pulang ke Padang. Jangan-jangan karena Bu Dewi melihat saya bertengkar sama Pak Yuda ya. Pak Radit ketemu sama Dewi? Iya. Tadi saya nggak sengaja ketemu Bu Dewi di jalanan sekitar sini. Lalu Pak Yuda muncul, langsung mukulin saya. Kelihatannya Bu Dewi marah banget. Jujur saya... saya merasa nggak enak sekali sama Bu Dewi saat ini. Saya mau minta maaf langsung sama dia, boleh? Maaf ya, Bu. Boleh saya minta alamatnya? Kalau keberatan nggak apa-apa, saya nggak maksa. Saya cuma mau minta maaf. Apa aku harus kasih alamat Dewi di Padang? Salam. Mau ngapain Pak Radit sih? Saya udah bilang kan jauhin Dewi. Udah pergi aja. Apaan sih? Pak. Pergi, Pak. Pak, udah, Pak. Jangan berantem di sini. Kalau Pak Radit laki-laki, keluar kita. Maaf ya, Bu Midah. Saya permisi dulu. Oh iya. Ini kartu nama saya. Kalau Bu Midah nggak keberatan, tolong WA saya di mana alamat rumahnya Bu Dewi. Iya, Pak Radit. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yuda kan bisa ngomong baik-baik aja sama saya. Dan nggak perlu bersikap arogan seperti itu, Pak. Anda itu sengaja manfaatin keretakan hubungan saya sama Dewi. Supaya Anda bisa mendapatkan Dewi, kan? Siapa yang manfaatin, Pak? Saya sama sekali nggak ada niatan untuk merebut Bu Dewi dari Anda. Alah, masih berdali aja. Tanah makamnya Rianti aja di Belanda masih belum kering, Pak. Bapak udah nyari perempuan lain. Berarti benar dugaan saya. Pak Radit sengaja, kan? Bunuh Rianti supaya Pak Radit bisa bebas. Di negara ini, cari perempuan lain. Ngaku aja, Pak. Jangan bawa-bawa nama istri saya, ya. Anda nggak pernah tahu betapa saya mencintai dia. Alah, kebanyakan ngomong, Pak. Ayo, saya. Stop. Stop. Lepas. Jangan berantem di sini. Sama aja Bapak mengganggu warga yang lain. Bubar. Bubar. Asik, nih. Asik.